Kadang aku Cynthia, Rohani. Sekarang kita lagi di Banteng, kita safari Indonesia. Hai, aku Asti. Aku Septi. Dari tadi kita udah seru banget jalan-jalan, muter-muter, udah lihat banyak-banyak hewan juga, seru banget. Hewannya keren-keren ya. Iya, benar banget. Jadi kalau yang di tengah sana itu yang namanya siamang di Indonesia ini, kita jalan-jalan ke taman safari. Tadi ada pembekalan juga dari safari. Terus tadi kita ada safari siamang. Tadi ada unta gede banget, ada warna putih ya. Dan di sini tim-tim dari taman safarinya profesional semua, keren-keren semua. Unta kudu. Halo. Sedangkan unta kudu. Nah, sekarang kita lagi ada di taman safari. Lagi lihat apa nih kita sekarang? Kita unta. Saya Andrea. Kita baru saja jalan-jalan keliling Taman Safari dan sekarang kita berada di Baby Zoo. Ayo stay tune di Indonesian Pageant ya. Bye bye. Muah. Finalis Miss Earth 2016. Kali ini kita sedang kunjungan ke Taman Safari Zoo untuk baby. Nah, kali ini seru banget karena jadwal kita hari ini padat sekali. Tak seperti hari seperti pageant-pageant biasanya. Kali ini kita dapat kesempatan ke Taman Safari dan mendapat pendidikan yang seru sekali. Mulai dari pendidikan konservasi alam, lingkungan dan lain-lain. Ingin tahu seperti apa? Tuh lihat teman-teman saya. Lagi di area Baby Zoo, lagi lihat-lihat gajah. Silakan ini yang udah kering, yang udah siap hari dilepas. Ini kita berkunjung ke Taman Safari Indonesia dan tadi setelah ya, tinggal ditekan dulu. Satwa, Mama, sekarang kita sedang berkunjung ke tempat pembuatan kutera, yaitu adalah pembuatan bunga dari kotoran hewan. Sekarang kita sedang melihat cara pembuatannya. Sekarang kita sedang melihat pembuatannya, cara pembuatannya. Ini adalah cara pembuatannya dalam proses pembuatan paper. Dan ini adalah hasilnya.